Viral video detik-detik evakuasi Fortuner nyangkut di jembatan kereta api di Banyumas. Viral di media sosial video yang memperlihatkan detik-detik evakuasi mobil Fortuner nyangkut di jembatan kereta api. Kejadian tersebut terjadi di jembatan kereta api Kaliangin, Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu pagi, tanggal 19 April tahun 2023. Dalam video itu tampak evakuasi dilakukan dengan menarik mobil menggunakan lokomotif kereta api. Fortuner berwarna hitam yang nyangkut di jembatan berhasil ditarik hingga masuk ke rel kereta. Mobil tersebut diketahui milik seorang pemudik yang berangkat dari Jambi. Ia berencana pulang ke kampung halaman di Purworejo, Jawa Tengah. Namun saat di perlintasan kereta api Sumpiu, sopir mengarahkan kendaraan melintasi rel. Mobil melaju di atas rel kereta api sejauh 1 km. Sesampainya di jembatan kereta api, mobil tersangkut di bahu jembatan yang terbuat dari beton. Akhirnya mobil tersebut terjebak di tengah-tengah rel kereta. Apa nggak ada jadwal? Izin melaporkan komandan, telah terjadi di luar nalar. Ada mobil di atas rel. Posisi berada di Desa Kratenan, lor pom bensin. Ada kereta api di atas, ada mobil ya di atas jalan, kita lihat. Lokasi dari pintu rel kereta api Sumpiu sekitar 1 kilo ya. Di luar nalar. Turun, Mbak. Kejadian di Desa Kratenan, lor pom bensin Sumpiu. Mobil melintas di atas sungai. Ya kali kulon bensin, kulon pom bensin urute. Evakuasi mau dilakukan pada kali ini, sedang menunggu derek. Jadi mobil melintasi rel kereta api, posisinya di tempatnya Sumpiu Tambak Banyumas. Wih. Saking mumete ya, selangnya sepur ngugiri, gue si rokuat, wae kok, aduh, apot. Jika bergerak langsung, tindak langsung ya, jangan berhenti ya, terus, langsung. Langsung, terus, Den. Lajar terus, Den. Terus, Den. Bapak terus, Den. Bapak terus, Den. Terus, Den. Terus.